Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how are you today? I'm fine. I'm good. I'm wonderful. Very good. It's good to see you all again. Welcome back to English class. Okay, ya ketemu lagi sama Miss Rara ya. Belajarnya bahasa Inggrisnya sama Miss Rara lagi. Nah, karena hari ini kita jadwalnya offline, jadi kita belajarnya pakai video dulu ya, teman-teman. Is it okay? Ya, semoga teman-teman walaupun belajarnya pakai video tetap fun ya, tetap semangat ya. Okay. Nah, sekarang kita sudah move ke Superminds 2 ya. Berarti pelajarannya akan sedikit sulit dari pelajaran yang sebelumnya. Makanya karena sudah di kelas 2, ya, belajarnya harus tambah semangat lagi karena pelajarannya tidak semudah seperti di kelas 1. Paham? So we have to study hard, ya. Karena kalau yang belajar bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Nah, okay, sekarang semuanya disiapkan buku Superminds-nya yang 2. Oh, iya, karena belum ada bukunya, ya. Nanti Miss Rara akan tampilkan ya di gambar. Jadi belajarnya melalui gambar aja. Kayak bukunya belum datang karena masih PPKM ya. Kita masih di karantina, jadi pengiriman bukunya agak terlambat datangnya. Ya, jadi belajarnya nanti melalui video aja. Oke. Nanti kalau hari Jumat nanti Miss Rara share screen dari Zoom aja. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang unitnya namanya, judulnya adalah Back to School. Ya, kita kembali ke sekolah teman-teman, jadi teman-teman harus tetap semangat. So, kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di ruangan kelas. Seperti ini gambarnya. Nah, ada 10 new vocabularies ya, ada 10 kosakata baru yang teman-teman akan pelajari hari ini. Nah, setelah ini Miss Rara akan play audio, teman-teman dengarkan baik-baik dan ikuti ya. Now say the words. 1. Door. 2. Bookcase. 3. Wall. 4. Clock. 5. Window. 6. Board. 7. Cupboard. 8. Chair. 9. Floor. Oke, teman-teman tadi sudah dengarkan audionya ya, sama ada 9 vocabularies ya. Nah, sekarang kita listen and chant ya. Student's book, page 4. 2. Listen and chant. Touch the window, touch the door, touch the cupboard, touch the floor. Touch the bookcase, touch the wall, touch the board, and that is all. Touch the window, touch the door, touch the cupboard, touch the floor. Touch the bookcase, touch the wall, touch the board, and that is all. Hey, teman-teman sudah ya tadi listen and chant-nya. Sekarang kita sing a song lagi. Jadi sing a song yang sekarang ini tentang angka. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar dari 1 sampai 20 ya. Sekarang kita akan belajar dari 10 to 100 ya. Banyak ya angka-angkanya. Makanya teman-teman nanti fokus dengarkan lagunya ya, karena nanti akan misalnya kasih tugas. Nah, dengerin ya lagunya ya teman-teman ya. Enjoy your English class again. Welcome back.
Oke, sudah didengarkan tadi lagunya? Seru ya lagunya. Nah, sekarang Miss Rara akan kasih tahu, ada tadi disebutkan di lagunya ada banyak angka-angka ya. Nah, sekarang Miss Rara akan kasih tahu dari 10 sampai 90. Oke, this one. 10. Lihat, perhatikan tulisannya. Next. 20. Perhatikan tulisannya. Good job. Selanjutnya, 30. 40. 50. 60. 70. 80. Yang terakhir, the last one, 90. Ya. Kalau yang puluhan, misalnya 10, 20, 30, ya, kecuali 10 nih, 20 sampai dengan 90, itu di belakangnya pasti ada T-nya, ya, itu artinya adalah nilai puluhan, ya, so, 20, 30, 40, sampai dengan 90. Oke, nah, sekarang tugasnya adalah, nah, yang tadi kan ada song selanjutnya tuh, ada 11, ada 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, dan 99, terus terakhir 100. Teman-teman, tugasnya adalah mencari bagaimana cara menulisnya. 11, menulisnya seperti apa? 22, ya, tulisannya seperti apa? Nah, teman-teman, misalnya minta tolong, teman-teman, homeworknya adalah mencari tulisannya yang benar itu seperti apa. Teman-teman boleh tanya ayah atau bunda, atau teman-teman boleh cari di kamus. Ya, gampang banget ya. Cari di kamus atau di Google. Google Translate juga boleh kalau teman-teman bisa ya. Oke, hari ini tugasnya itu aja ya. Nanti kita ketemu lagi, sampai ketemu lagi di hari Jumat. Kita akan Zoom bareng-bareng. Thank you. Don't forget to say hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.